Radio Journey. Hari ini, Yua masih melanjutkan video Yua road trip ke Bali part 3. Yuk ikutin! Yua baru aja keluar dari check-in point kedua, yaitu di daerah Banyuwangi. Sekarang kita langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang. Kita sudah sampai nih di Pelabuhan Ketapang. Nah, sebelum masuk ke pelabuhan, Yua sudah membeli tiket secara online melalui aplikasi Ferizi. Karena Yua memakai kendaraan pribadi, untuk biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp199.850. Di sini, tiket online kita akan di-scan ya. Sekarang kita bersiap ya untuk masuk kapal. Oke, pintu kapal sudah akan ditutup nih. Kita bersiap buat ke Pulau Bali. Lama penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang hingga sampai ke Pelabuhan Gilimanuk adalah 45 menit. Ini adalah ruang tunggu di dalam kapal ya. Dikarenakan adanya antrian kapal bersandar cukup lama, sehingga Yua sempat tertunda di atas kapal selama 2 jam. Akhirnya Yua sudah tiba nih di Pelabuhan Gilimanuk. Dan saatnya kita turun dari kapal. Sekarang kita menuju keluar Pelabuhan Gilimanuk ya. Perlu diperhatikan ya, adanya perbedaan waktu WIB ke WITA. Halo Bali, Yua datang nih. Sekarang kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat. Di jalur ini kalian akan menemukan banyak sekali monyet-monyet liar yang berkeliaran di pinggir jalan. Jangan lupa membawa cemilan atau buah-buahan yang bisa kalian berikan kepada monyet ini. Saat memberikan makanan tetap waspada ya, karena bagaimanapun mereka tetap hewan liar. Nah, selanjutnya kita sudah berada di daerah negara. Cuaca saat Yua melewati daerah ini agak sedikit mendung dan juga gerimis. Sekarang kita sudah memasuki daerah Kabupaten Tabanan. Sekarang kita sudah masuki wilayah Tabanan ya. Hari sudah mulai gelap nih, dan Yua sudah memasuki daerah Denpasar. Dikarenakan hotel tempat menginap Yua hari pertama di Bali adalah di daerah Nusa Dua. Untuk memasuki wilayah Nusa Dua, Yua harus melewati tol Bali Mandara, di mana biayanya sebesar Rp13.000. Akhirnya Yua sudah sampai nih. Dan syukurlah Yua sampai di Bali dengan selamat tanpa kendala. Jangan lupa ikuti terus keseruan Yua selama di Bali. Untuk review hotel di Nusa Dua ini, kalian bisa tonton video Yua selanjutnya ya. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you.